Jangan lupa subscribe ya teman-teman channel Fratri Art. Oke, bertemu lagi dengan kami Fratri Art channel yang membahas berkaitan dengan bonsai dan tanaman. Hari ini saya berkesempatan berada di kediaman Bapak Muhammad Tinggal yang beralamat di wilayah Kabupaten Pamekasan. Dan saya akan ajak kalian untuk melihat Bahan bonsai milik beliau, oke. Okay. Pertama, kita awali dari bahan sisir. Bahan sisir ini adalah bahan yang sudah pernah mengikuti pameran dan mendapatkan predikat merah di kelas prospek. Dan untuk karakter bahan ini, tidak usah diragukan lagi, memiliki ketuaan Tommy, percabangan yang sudah mulai balance. Dan yang kedua ini adalah bahan santeki yang memiliki karakter ketuaan juga dan ukurannya ini kurang lebih 30 cm. Nah seperti inilah penampakan dari bahan santeki yang Bapak Mama tinggal memiliki. Ini santeki yang pertama dan juga pernah ikut pameran lokal dan mendapatkan predikat merah juga. Kita berlanjut ke bahan selanjutnya yaitu samteki juga. Dan santeki ini juga ukurannya kurang lebih dari 30 cm. Dan akarnya di sini sudah terlihat dan double pot. Ini juga bahan santeki yang sama memiliki ukuran kurang dari 30 cm. Ini juga santeki juga masih diproses dan memiliki anatomi yang sudah mulai lengkap tinggal pembesaran saja kita lanjut yang ini juga bahan santeki diproses juga masih dalam tahap proses dan yang ini adalah bahan asam jawa yang masih dalam tahap proses pengwiringan dan masih belum dan untuk ini adalah bahan sisir lagi sisir yang masih proses pengwiringan pertama Di sini karakter dari bahan sisirnya untuk ketuaannya sudah nampak dan kita pindah ke bahan selanjutnya. Ini banyak santeki yang kecil dan kalau yang ini adalah serut konsepnya raf Di sini untuk karakternya dan ketuaannya sudah nampak. Tinggal pembuatan tajuk-tajuk dari bahan serut ini. Kita beralih lagi ke bahan selanjutnya yaitu kaliaga atau sisir yang memiliki karakter ketuaan dan keringan dan yang ini adalah serut lagi yang konsepnya adalah keskit dan kesan alamnya nampak jelas bisa dilihat dari akar di sini yang menunjukkan kekuatan alam dari bahan ini dan yang ini adalah bahan-bahan yang masih butuh pembesaran dan masih dilakukan pengelosan ternyata di sini banyak yang dominan dari bahan santekinya milik bapak tinggal ini dan rata-rata diproses di wadah pot plastik seperti ini oke kita pindah ke asam jawa asam jawa ini masih belum terlihat untuk tempat depannya dan ini adalah hokianti lokal sisir sisir lagi dan yang terakhir ini adalah santeki yang sudah sering diikutkan kontes oleh bapak tinggal dan memiliki gerak dasar dan akar yang menunjukkan ketuaan dari bahan ini oke okay, kita bisa lihat dari perakarannya, dan anatominya sudah komplit, tinggal pemadatan tajuk-tajuknya. Dan untuk harga ini, insya Allah lumayan. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga yang sekejap ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih, salam satu hobi, salam budidaya bonsai mania.